Kepala kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya mengancam tembak mati Bupati Nduga, Edison Gwijangga. Ia mengingatkan Bupati Nduga dan jajarannya untuk tidak beraktivitas menggunakan pesawat jenis apapun. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambo menyebut rombongan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangga mendarat di Bandara Yuguru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Hal ini membuat Egyanus CS mengancam tembak mati apabila hal yang sama dilakukan kembali oleh para pejabat di wilayah zona merah itu. Saya tegaskan bahwa PJ Bupati Nduga Edison Gwijangga, Ketua DPRD Nduga, Sekda dan anggota yang saya sebutkan stop berusaha masuk mendarat di 8 distrik ataupun 32 distrik. Stop, ujar Sebi dalam rilis pers yang diterima tribunpapua.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.